Finally. Ini penjelasan literal tentang fotonya. Bagaimana, ketemu lagi dengan gue, Prof. Ondri, anak magang Kostal Studio yang kalian cintai dan kalian tunggu-tunggu, dimana lagi kalau bukan di Belajar Bersama, dimana kita akan belajar dari hal-hal yang seru. Dan kali ini kita akan belajar dari meme, tapi sekarang itu temanya hanya kimia. Langsung aja kita cek meme yang udah kalian submit ke fanpage Clean Sound Studio. Who is my real father, Mom? Both of them. Ini water, terus ibunya oksigen. Dia nanya siapa bapaknya, dan jawabannya dua-duanya. Ini cukup lucu sih, walaupun teori yang digunakan itu cukup sederhana. Gua nggak ingat gimana cara penamaan struktur, tapi bisa gua jelaskan, bisa gua simpulkan kalau yang di belakangnya one-one gini, rumus kimianya tuh seperti ini. Kalau yang belakangnya al-al, ada H dan O. Kalau yang belakangnya oxalic acid, itu berarti ada OH dan O. Dan begitu seterusnya. Tapi kalau gue salah, silakan komen di bawah. Friend, what's the wifi password? Me. Never argon. What? Wait. Give you up. Never gonna give you up. Ini mirip yang versi sebelumnya, cuma lebih panjang aja periodic table-nya. Formatnya mirip, tapi beda cerita di awalnya aja. Thank you, Alfian Gunawan, for the submission. Yeah, this is a good meme. What? It's not a meme, man. Screenshotan komentar orang itu bukan meme. Walaupun itu lucu. Okay. Apa aku harus jadi COH agar bisa menjadi prioritas kamu? Science jokes cabang kimia. Urutan prioritas penomoran untuk beberapa substituen yang umum. Gue ketawa bukan karena meme-nya, tapi gue ketawa karena pertama, apa aku harus jadi, itu tuh format meme jomblo cabang science gitu. Terus ada hashtag science job cabang kimia. Terus di bawah lo kasih penjelasannya, that's not a meme. Lo harusnya gak usah ngejelasin apa maksud dari meme ini. Terus juga science jokes cabang kimia itu diilangin. Stop using a jomblo jokes. Lo bisa aja bikin kayak cerita atau dialog atau apapun itulah. Gak harus kayak gini. Tapi ini gue yakin lo bikin sendiri, Dharma Julianto. So I appreciate because you make it by yourself. Harusnya bisa lebih baik dari ini. So yeah, thank you for the submission. It's not a meme. Ini cuma screenshotan komentar orang dan bla bla blanya. Also this is disgusting. Ew. Don't submit this kind of things anymore, okay? Okay, next meme. I'm not sure about this one. Gua tahu CuCl dan CaCl itu kalau dicampurin dia berubah warna. Gua nggak tahu kalau misalnya dicampur dengan api apakah apinya juga jadi berubah warna juga atau tidak. I'm not really sure. Tapi kalau itu benar, penggunaan meme ini sudah benar juga. Di atas itu ada kondisinya apa, terus habis itu reaction-nya magic. Jadi ya gitu. Okay, next meme. Hey, jangan pergi bro, please. Teruslah bersamaku. Sorry gan, ini waktunya gue membentuk unsur logam murni. Apaan sih gue buru-buru nih. Gue apresiasi teori yang digunakan dalam komik ini, tapi bahasanya kayak kurang. Ini nih, misalnya ini ya. Ya, hey jangan pergi bro, please teruslah bersamaku. Ini tuh bisa disingkat jadi hey jangan pergi. That is much more better. Sorry gan, ini waktunya gue membentuk unsur logam murni. Karena di awal itu udah dijelasin klorin dan natrium. Ini tuh nggak usah bilang sorry aja tuh udah cukup. Nggak usah dipanjang-panjangin dan dijelasin maksudnya itu apa. Ini tuh nggak terlalu penting. Ada ini. Ini juga nggak terlalu penting. Masukin gambar SpongeBob-nya pergi. Maksudnya natriumnya pergi.
dan gak usah dikasih CL2 lagi, itu tuh sudah cukup menjelaskan. Ini tuh udah bagus, tapi masalahnya adalah terlalu banyak gambarnya, terlalu banyak dialognya, ngebuat orang jadi malas buat ngelihatnya kan. Meme itu kayak oversimplified dari jokes yang ingin kita telling ke orang kan. But that's okay, keep up the good work. Thank you Alizarin for the submission. Finally. Ini penjelasan literal tentang fotonya. Thank you, Deep. What? Deep, Deep? Nah, nggak Deep, Deep. Okay, next meme. Seng tambah asam sulfur menjadi seng sulfat tambah hidrogen. Hidrogen kepada sulfat. Gua ngerti maksudnya kemana, pokoknya hidrogen ini tuh lepas dari si sulfatnya. Menurut gua ini tuh lebih bagus kalau lu pakai rumus kimianya. Jadi maksudnya lebih simpel gitu ngeliatnya. Nggak terlalu panjang, jadi lu nggak harus nge-kompres tulisannya. Jadi bukan nama senyawanya yang dimasukin, tapi rumus kimianya. Gua nggak nonton animenya, tapi gua tahu ini animenya tentang cinta segitiga. Maybe, I don't know. Karena di sini ada, well, I love you proton. Protonnya I love neutron. Terus yang jadi neutronnya ada kayak gambar cewek lain, so yeah. Tapi maksudnya gue gak nonton anime, jadi gue gak ketawa. Tapi pasti kalau orang-orang yang nonton animenya langsung ketawa ngeliat ini. Teorinya udah bagus, penggunaan format meme-nya udah bagus. Yang kurang adalah, gue kurang jadi wibu. Honestly, gue gak terlalu tahu tentang apa sih ini, biochemistry atau biochemistry ya? Bisa disimpulkan kalau yang ada apa sih, yang ada garis-garisnya ini tuh lebih stable. Estrogen itu hormon women, testosteron itu hormon men. She just tell that I am more stable than you structurally. She's a science nerd. Her favorite element is calcium. Spooktober meme. Okay, now skeleton is happy ever after. Thank you, Arya Duitama, for the memes. Rank the following radicals in order of stability. Okay, just kidding, Ryuko. Ini yang bikin soal kreatif, ini bikin orang ketawa pas lagi ujian kimia. Gua ketawa karena muka orangnya sih. Hehe, boy. Sodium, a highly explosive element. Chlorine, which is poisonous salt. Kalau sodium dan klorin itu berdiri sendiri, mereka itu elemen yang cukup powerful. Yang satu eksplosif, yang satu poisonous. Tapi kalau dicampur, itu jadi garam. Ya, NaCl itu jadi garam. Okay, this is nice. This is really nice. Okay, I think that's all for today. Thank you everyone for submitting the memes. Also, thank you you guys for watching. Subscribe, please, on, share, like, and stay clean and sound. Bye-bye.